Hey, Ustaz, comel lagi yang duk marahkan kami. Maksudnya apa? Macam kami tak fikir tak, nak bagi semangat. Kita duk kira nak berzikir macam apa, maklong? Maklong, kenapa? Ha, maklong? Yang kira nak berzikir ni macam apa? Nak berzikir banyak sikit, berkira, ya Allah, tak tahu nak beritahu, tak tahu nak abang. Kita dengan akhirat, kita berkira. Sedangkan akhirat ni, tuan-tuan, tempat yang kita nak duduk selama-lamanya. Lama mana, Ustaz? Selama-lamanya. Selama-lamanya tu lama mana? Mana nak tahu, bodoh? Lama ni tak ada titik. Hidup ni tak ada titik. Nak duduk di dunia, ada titik. Titik dia adalah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala masih sayang kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa kepada kita untuk kita bertemu, hadir dan berada di dalam majlis ilmu ni. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar keberadaan kita pada malam ini dikira dan dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada malam ini kita nak sambung lagi pengajian kita menerusi kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Pada muka surat yang ke-17. Muka surat yang ke-17, hikayat bawah tu. Nampak? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. Kita masih membicarakan lagi tentang bab kelebihan ilmu dan ulama. Nak cerita tentang ilmu dan orang yang memiliki ilmu ni ada kelebihan dia. Baik, kita tengok hikayat. قال المصنف hikayat daripada Ka'ab Al-Ahbar berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala hisamkan hambanya maka apabila berat kejahatan atas kebajikannya disuruh dengan dia kepada api neraka. Kata Ka'ab, ketika mana kita ni nak balik bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar kelak, tuan-tuan, lewati proses kematian yang entah bila, maklong eh, tak tahu bila, maklong eh. Kita lah ni dalam perjalanan maraton, berjalan ramai-ramai. Saya berjalan, Pak Long berjalan, Mak Long berjalan. Berjalan nak pergi ke mana? Kita nak berjalan kepada garisan penamat. Kita lah ni berjalan nak pergi ke garisan penamat. Ustaz, di mana garisan penamat? Hak tu problem tak tahu. Sama ada tuan-tuan berada di hadapan saya ataupun tuan-tuan berada di belakang saya, tak tahu garisan penamat ni di mana. Bila kita nak jumpa tak tahu. Entah-entah pukul 10 lagi kita sampai garisan penamat, tak tahu. Dia kata, kami ni tua tak, oi, kami jalan pun tak apa nak larat, mungkin belakang belum tentu. Kita orang muda, Ustaz. Orang tua-tua ni jalan lama dah, Ustaz. Kita baru berjalan. Mungkin kita di belakang, belum tentu. Entah-entah hang muda, hang jalan laju pada orang tua. Entah-entah kita ni dah lama, belum jalan dulu pada kami yang muda. Tak tahu bila. Yang
pastinya kita sedang menuju kepada garisan penamat. Sebab tu yang kita nak kira dengan amalan atas dunia ni bersepa tuan-tuan, bukan lama lagi nak beramal. Kita baca Quran, baca Quran sementara hidup. Bila kita mati dalam kubur, tak ada dah kita nak baca Quran. Kita pergi kepada mahsyar, tak ada dah nak baca Quran. Kita duduk dalam syurga nanti, tak baca dah Al-Quran. Sebab tu amalan-amalan ni kita buat sampai sementara nak tunggu saat kematian nak bertemu dengan kita. Nak tunggu yang tu ya. Dah sampai habis solat pun tak dah, baca Quran pun tak dah, puasa sunat pun tak dah, berzikir pun tak dah, bersedekah pun tak dah. Semua benda tu kita nak kena buat waktu kita hidup, dah mati tak dah. Yang kita nak kira zikir ni kenapa? Hey ustaz, cermat lagi yang duk marahkan kami. Kenapa? Macam kami tak zikir. Tak, nak bagi semangat. Kita duk kira nak zikir macam apa, maklum? Maklum, kenapa? Ha maklum, yang kira nak zikir ni macam apa? Nak zikir banyak sikit, berkira ya Allah, tak tahu nak bagi tahu, tak tahu nak abang. Kita dengan akhirat kita berkira. Sedangkan akhirat ni tuan-tuan, tempat yang kita nak duduk selama-lamanya. Lama mana ustaz? Selama-lamanya. Selama-lamanya tu lama mana? Mana nak tahu bodoh. Lama ni tak ada titik. Hidup ni tak ada titik. Nak duduk di dunia ada titik. Titik dia adalah kematian. Hidup takat umur 42, habis 42 mati habis lah. Hidup takat umur 43, mati 43 habis lah. Hidup akhirat tidak ada penghujung. Ha. Ka'ab al-Ahbar dia kata, bila mana kita balik bertemu dengan Allah ni tuan-tuan, duduk di padang mahsyar. Sebelum saya nak baca ni, saya teringat kata-kata daripada Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab dia Tanbihul Ghafilin. Tuan-tuan ada duit pergi cari kitab Tanbihul Ghafilin dalam bahasa Melayu pun berlambak dalam ni. Dulu kita nak baca-baca buku agama ni payah sebab dalam bahasa Arab. Lah ni ustaz-ustaz kita ramai dah yang cerdik pandai ni balik daripada Jordan, balik daripada Syria, balik daripada Mesir, lepas menterjemah kitab-kitab daripada teks Arab kepada teks Melayu. Cuma di Malaysia ni dia kurang lagi macam Indonesia. Indonesia lagi dahsyat. Banyak kitab-kitab dalam bahasa Arab diterjemah dalam bahasa mereka yang akhirnya membawa manfaat kepada orang ramai. Sebab tu saya cadang kita ni tuan-tuan ada anak-anak, tak payahlah dia balik daripada Jordan apa nak buka sekolah tahfiz, suruh dia jaga, tak payahlah. Sekolah tahfiz lah ni berlambak dah tuan-tuan ni, berlambak. Saya kalau bukan ayah saya, bukan Tok Wan saya buka sekolah, saya nak buka, tobat tak buka. Banyak sangat dalam ni. Cuba ceburi bidang lain, bidang perniagaan, mana orang Islam nak masuk? Tuan-tuan, lah ni kita baru ada ni, cak halal ni, baru ada cak halal. Yang orang Islam buat cak ni baru ada sehari dua ni ya. Tu pun tak banyak syarikat orang Islam, berlambak syarikat yang non-Muslim. Kita duk ambil cak-cak dalam masjid, bukan cak orang Islam. Lo ni siapa nak buat benda tu? Lo ni tuan-tuan, nak dia kira balik nak buka sekolah, nak buka mahat tahfi. Lo mahat tahfi tak buka, tak berdosa lah. Dia tak, dia tumbuh macam cendawan lepas hujan. Bibi tengok Allah ada juga. Mata ni Allah ada juga. Pepenin kita. Tiap-tiap malam ustaz-ustaz main tahfiz. Saya ni kalau Tok Wan tepak saya tak buka, tobat saya tak buka lah. Baik-baik saya jadi ketua pengarah JAKIM. Tidak, baik-baik jadi menteri agama. Duk kalau buka sekolah, siapa? Tuan-tuan, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia cerita apa dia? Bunyi apa tu? Oh, kereta api ingat ke bom? Baik. Bunyi macam-macam majlis tuan-tuan ni. Kok nu, kok ni. Macam-macam sound effect tu ada ni. Baik. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia cerita,
Ada lima perkara, kata Imam Abu Lais, yang kita ni maklum Pak Long kena duk fikir setiap hari, jangan lekang daripada kepala kita. Ada lima benda. Hari ni kena fikir, esok kena fikir, lusa kena fikir, tulak kena fikir. Setiap hari kena fikir lima benda, kata Imam Abu Lais. Yang pertama kena fikir apa dia? Kita ni banyak dosa. Dulu ni dosa macam-macam, tuan-tuan. 4, 5, 6 tahun ni dia baru duduk sedap main masjid. Dulu ni dosa banyak. Lah kita bertaubat. Imam Abu Lais As-Samarqandi kata, kamu kena fikir yang pertama, dosa-dosa yang telah kamu lakukan dulu sama ada diampunkan ataupun tidak oleh Allah. Hatu kena fikir. Fikir dosa kita ni banyak ni. Dosa saya banyak, dosa Pak Long banyak, dosa Mak Long banyak. Dosa kita ni banyak, Allah ampun ataupun tidak. Mak tu tuan-tuan nak belagak apa? Dosa kita ni tak tahu nak abak lah Mak Long. Oi Mak Long, Pak Long, oi Pak Long. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan. Kotor belakang kita ni termasuk saya. Batu kita nak mendabik dada, kata baik apa tuan-tuan. Batu Allah Ta'ala jadi kita ni logik taik-taik saja. Atas kepala, taik kepala. Dalam hidung, taik hidung. Kat mata, taik mata. Dalam telinga, taik telinga. Kat gigi, taik gigi. Kat kuku, taik kuku. Dalam perut, taik perut. Taik saja. Logik taik. Sedap ke dak ni? Duk belagak nak mampuih. Woi, taik. Ha? Nak sombong apa? Sebab tu dosa kita banyak. Tak payah dah ceritalah kat orang dosa kita, tuan-tuan. Dosa mulut, dosa mata. Sebab tu kita ni jangan duk belagak, baiklah. Dulu cerita silam-silam dulu sudah. Lah ni kita berubah. Benda yang lama tak boleh buat apa dah. Cuma kita mampu mengubah benda yang di hadapan. Yang lama-lama sudah. Cerita lama dulu, lama. Lah ni ada masa depan kita yang boleh kita corakkan semula untuk jadi baik. Saya 2-3 minggu lepas buat program dengan Iwan Dangdut. Kenal Iwan Dangdut? Ha, Iwan Dangdut dulu duduk menari dengan Amalina tu. Rata duduk berlari dengan Amalina. Nanti kita bawa main ni bang. Iwan Dangdut kita bawa. Main lagi. Sekejap main lagi. Ha. Zaman-zaman tuan-tuan lah. Dangdut ni zaman tuan-tuan lah. Tidak. Nari lu pungkuk macam besen dulu ni duduk menari tu. Zaman Dangdut lu ni duduk berlari dengan Amalina. Lah dia bertobat lah Om dah. Dulu Iwan Dangdut lah Iwan Syahman. Saya bawa buat program dengan dia di utara. Satu masjid saya duk ngajak bulanan macam masjid ni lah. Duk ngajak bulanan. Bila duk ngajak bulanan macam masjid tuan-tuan ni, saya pun bawa lah dia pi. Tok Imam baru jadi 4 tahun Imam masjid tu. Saya mengajak 7 tahun dah. Dulu dia Tok Bilal. 3 tahun lepas tu dia naik jadi Imam. Lah 4 tahun dah dia jadi Imam. Pakai dengan serban putih, dengan jambang putih, misal putih, muak putih, jubah putih. Habis saya program dengan dia, waktu duduk makan dalam bilik tu, saya duduk belah ni, Iwan duduk tani, Tok Imam tu di depan, duduk makan. Tok Imam tu dia tengok Iwan, dia kata, Wan, dia panggil Wan, you tak perasan air ke? Tok Imam kedap, dia cakap orang putih, entah, terkejut saya. Tidak, ha aku, ha aku, hari ni you eh. Dia kata celaka Tok Imam ni cakap orang putih, dia kata. Iwan pun duk tengok, siapa? Siapa? Dia tanya, siapa? Tok Imam tu pun, eh, Azman. Azman mana ni? Balakong. Sama-sama dia kata balakong Iwan ni. Masya Allah, nasi duk kat tangan, dia kena biar. Masya Allah, peluk tak dengar. Saya terkejut. Saya kata kat dia, abang kenal kata Imam ni. Iwan kata apa? Mana tak boleh tak kenal ustaz. Dulu saya duk menyanyi dekat kelab dangdut dia. Astagfirullah. Tok Imam ni bekas tokek kelab dangdut. Di Kedah, terkejut saya. Saya kata biar betul ya Tok Imam. 20 tahun dulu ustaz punya cerita zaman jahiliah. Lah tak ada ada cuci tangan dah. Nak habaq apa dia? Tu tarat Tok Imam.
Dulu kisah muda-muda dulu-dulu sudahlah. Lah kita dah tua, dia main naik umur 50. Ramai orang bila naik umur 50, dia mula nak ubah angin, dia mula nak ubah arah. Sudah dulu kita dengan dunia ni dah sibuk cukup. Ada orang dia main kata, "Ustaz, saya dululah laju ustaz, oi tak tahu nak katalah." Ha, tak tahu nak kata, duduk diam. Tak tahu nak abak lah ustaz, tak tahu nak abak, duduk diam. Lah baru nak berubah ustaz, alhamdulillah. Ramai mana orang tua pun tak berubah lagi. Kita dah main tua berubah, alhamdulillah. Ramai orang dia jadi lagu Pak Mi'on. Ingat tak Pak Mi'on cerita nasib Doremi? Mahmud Juno. Ingat lagi tak Pak Mi'on? Tua-tua dong geladi kuih, tua kuih menjadi Pak Mi'on tu. Dia bubuh gamak orang perempuan, dia duduk baca syair. Tersebutlah kisah. Ingat lagi cerita tu? Bini dia suruh pergi beli susu. Dia pergi beli, bini tukar gambar. Terkejut Pak Mi'on. Ingat dia mohon bini dia nak pergi dengar syarahan pada happy no kelak malam pesta muda mudi. Tuan-tuan tak ingat, balik buka YouTube cerita nasib Doremi. Pelagak boh dengan kot, dengan jubah, dengan kain pelekat. Nak pergi mana dia bang? Nak dengar syarahan. Gaya nak keluar pegangan tongkat minta tasbih pula. Tasbih ada tasbih. Ha, ni bagus juga, tarah-tarah nak tunggu ustaz mulakan syarahan boleh berzikir. Oh, padahal nak pergi kelak malam. Keluar sekat jalan, kawan buat main baju, tongkat ke mana, tasbih ke mana, lebay ke mana. Ni dia Pak Mi'on. Boleh masuk kelab malam, janda boleh sorang kat dia. Dia menari. Nah, ingat lagi cerita tu? Tengah duk sedap menari, bini main ke belakang. Tukar terus menari tu lagu tu. Berapa ramai dalam masyarakat kita, hak jenis Pak Mi'on ni duk ada. Orang duk bang, dia bukan kalut nak main semayang, dia bukan kalut nak berbetul badan nak main semayang tak. Lagi kuat tok bilai bang, lagi sakan dia duk kat kedai kopi. Lagi kemas tok bilai bang, lagi sakan dia duk menyimak mohong waktu maghrib. Ni, ramai mana jenis mazhab Pak Mi'on ni? Ha? Kita bila tengok orang lagu tu tuan-tuan, jangan kita ada hukum. Apalah tua-tua tak sedar diri, apalah. Tuan-tuan, orang Islam lah, kasih sayang dalam diri mereka, Allah Ta'ala telah cabut. Sifat mahabbah, kasih sayang dalam diri orang Islam lah, Allah Ta'ala dah cabut. Sebab tu umat Islam lah krisis kasih sayang. Kita dah tak ada kasih sayang Pak Long. Kita dah tak ada kasih sayang Pak Long. Kita lah suka hukum, 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 hukum dan hukum yang tidak ada kesudahan. Kita tengok ada orang dia tak main masjid. Sebab tu kita jaga masjid tuan-tuan. Kejayaan kita mentadbir masjid bukan terletak bila mana kita boleh tukar kapet baru. Kita pasang ikon, masjid kita cat lain, kita buat-buat. Itu kejayaan pengurusan masjid, bukan kejayaan pengurusan qarya. Bagui, tuan-tuan tukar kapet, alhamdulillah ustaz, lah kapet baru ustaz. Tunduk-tunduk nampak tengkuk ya ustaz, kepala hilang dalam kapet, punya tebal. Alhamdulillah. Diri nak semayang pakai nampak daripada lutut naik ke atas. No, kubuku lali pun tak nampak, tebal punya kapet. Haa. Kira duduk ni jubuk tak nampak, nampak pinggang tu. Alhamdulillah. Lah tuan-tuan ada aircon, insyaAllah sedap, selesa. Tidak, tuan-tuan nak lena tengah ustaz mengajak, insyaAllah. Cuma saya nak syurkan masjid ni satu lagi, tambah tiang biar ramai sikit. Tiang tu pula bagi lekuk sikit, elok badan dia duduk. Lekuk tang badan, lekuk tang kepala, sedap dia nak lena. Alhamdulillah. Cuma kita kena cek balik dalam pengurusan qaryah kita tuan-tuan. Berapa orang dalam qaryah kita ni yang masjid tak pernah mai? Bukan takat nak sembahyang lima waktu, Jumaat pun haram tak mai. Ustaz, awak Jumaat kita nak tahu macam mana ustaz? Orang kami di sini kerja. Okey. Berapa ramai yang tak mai masjid? No tuan-tuan, kita ni orang masjid, kita kena buat program. Bila Tok Bilal duk azan maghrib, yang duk kat kedai kopi tu nak buat macam mana? Tak
payah kita hukum. Lah ni kita suka hukum. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, puak ni tak betul, puak ni tak betul, masjid tak menamai, lagi sakan orang azan, lagi sakan dia ada bersuaitan. Tak payah. Orang lah dia akan sentuh hati dengan kita dengan kasih sayang. Saya ada satu cerita tentang tahu tak? Saya dapat cerita ni daripada seorang sahabat saya. Dia cerita dia ni dulu ni orang yang jenis membujur lalu menentang patah sembahyang bang haram dak. Zaman dia sekolah dulu tuan-tuan, pak dia pergi hantar dia dekat pintu pagar sekolah, dia lari dengan kawan dia tiga orang. Satu hari lepa lari pi ke masjid, lepa lari pi dekat masjid. Pi orang pi sekolah, lepa lari pi ke masjid. Duk belakang pintu belakang ni, belakang belakang masjid dia isap rokok. Tiga orang ni isap rokok. Tiba-tiba mai satu orang tabligh ni tuan-tuan. Dia nak pergi kencing. Lepas pergi duduk keluar tiga hari kat kampung tu. Keluar nak pergi kencing kat masjid tu. Orang tabligh ni. Dia pipi, dia dengar budak ni duduk bunyi. Dia pun belakang. Dia tengok-tengok tiga orang ni ponting sekolah. Orang tabligh ni kata pada dia, assalamualaikum Allah adik-adik yang mulia. Syukur Allah bagi dekat adik-adik kebijaksanaan. Puak ni duduk isap rokok. Bijak sana apa pula? Dah Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan dekat adik-adik sekalian. Sebab apa? Sebab adik-adik ni pandai ponteng sekolah cari tempat yang selamat nak duduk masjid. Ada budak-budak dia ponteng sekolah, dia pergi kelab tu, pergi dekat apa tempat pak game. Budak ni lari pergi masjid. Alhamdulillah adik, Allah bagi kebijaksanaan pada adik. Ni tiga-tiga orang ni sarapan kedok lagi ni. Dok lagi pakcik, jom ikut pakcik pergi kedai. Dia bawa budak-budak ni pergi kedai. Tiga orang ni dia bagi makan. Sebelum nak makan dia kata nak order-order apa? Nak ayam apa? Nak makan apa? Makan. Sebelum nak makan dia tanya pula, tadi adik-adik isap rokok apa tadi ni? Lepas kata kami isap dangil. Baik. Dia pergi beli rokok dangil, dia bagi seorang sebatang. Yang ni untuk lepas makan lagi nak isap. Pakai ambil seorang sebatang pun nak bukit. Nasi pun sampai. Bila sampai tuan-tuan, pakcik ni kata pada adik-adik, boleh tak pakcik nak suap makanan ni dulu dekat mulut adik-adik? Dia ambil pinggan tuan-tuan, dia suap nasi. Ni budak tu cerita kat saya. Dia suap nasi, bismillahirrahmanirrahim, dia suap makan. Adik, Allah sayang ke adik, Rasul sayang dekat adik, pakcik sayang dekat adik, mak ayah pun sayang dekat adik. Teriak budak ni. Dia pergi dekat budak yang kedua, dia buat benda tu. Allah sayang dekat adik, Nabi sayang dekat adik, pakcik sayang dekat adik, mak bapak pun sayang ke adik-adik. Teriak. Tuan-tuan, tiga orang tu yang ponteng sekolah tadi, salah seorang tu sekarang jadi ustaz yang boleh duduk ceramah macam saya. Nampak tak kita tarik orang dengan kasih sayang, bukan menghukum. Woi, awak tak habis sekolah. DJ. Tu orang Kedah. Lari ikut dan nampak. Nampak? DJ tu Dajjal. Dia kalau ke sini, Dajjal kamu tak sedap. Dia nampak macam nampak Arab. Dia kena deje. Baru gemas hendak. Tu orang Kedah. Celaka apa lari sekolah, meduk masjid. Kita suka menghukum orang. Tarik orang tuan-tuan tarik. Ni kita nak mati ni. Allah Ta'ala akan tanya macam-macam. Ka'ab al-Ahbar dia kata pada dia, bila mana mati seseorang, nanti di akhirat kelak dinamakan Yaumul Hisab. Sebab apa nama Yaumul Hisab? Sebab di saat itu segala amalan kita Allah Ta'ala akan kira. Ni maklum maklum mai malam ni Allah Ta'ala kira. Ni malaikat duk menulis. Malaikat dah tengok kita. Haji Din mendengar. Haji Man pegang kitab. Haji Dolah lena. Malaikat tulis semua. Tuan-tuan buat apa malam ni? Malaikat tulis semua.
hang lena ke, hang dengar ke, hang pegang kitab ke, malaikat tu dia semua. Bila kita nak dapat amalan ni, ketika mana saat kita balik bertemu dengan Allah. Timbang-timbang seorang Pak Syekh ni, bila dia kena timbang seorang budak ni, tiba-tiba amalan jahat dia lebih berat daripada amalan baik dia. Timbang-timbang belah kiri lebih berat daripada belah kanan. Belah kanan naik lagu tu. Allah. Lalu malaikat kata pada kat si pula ni, ni hang pi masuk dalam neraka. Hang ni pi masuk dalam neraka, malaikat kata. Tana. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, bila malaikat bawa si pula ni, hamba Allah ni, dalam perjalanan nak masuk pinam neraka, Allah Ta'ala kata dekat Jibril, Allah Ta'ala kata apa? Dapatkan olehmu akan hambaku itu, dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia. Ketika mana perjalanan seorang hamba Allah nak masuk pi dalam neraka, Allah kata dekat malaikat Jibril, hampir tanya dia Jibril, waktu dia duduk atas dunia dulu, dia duduk tak dengan majlis-majlis orang alim? Mengaji tak? Main majlis ilmu ke tak? Duduk dalam majlis selawat ke tak? Pi tanya dia. Tu tuan-tuan nak habaq, kata Allah ni punya nak selamat kita sampai tahap tu. Hampir tanya dia waktu duduk atas dunia, dia dengan ulama pernah duduk dalam satu majlis. Ustaz main mengajak, tok guru main mengajak, ustazah main mengajak. Dia pernah pergi mengaji ke tak? Dengar mana Habib-Habib turun, pernah tak pergi duduk dalam majlis? Ya Hanana ke apa? Pergi tanya lah. Lebih kurang lagu tu lah, mudah nak faham. Jibril pun pergi dekat dia. Maka aku ampun baginya. Kalau ada, aku nak ampun dosanya. Maka bertanya Jibril akan dia. Maka berkata dia, tiada. Jibril pipi, Jibril kata, oi, nak tanya lagi, waktu duduk atas dunia, lu pernah duduk pergi mengaji tak? Kuliah-kuliah maghrib, ceramah, duduk pergi ke tak? Pi itu pi, dia kata. Ha, dia mula dia jawab, pi itu pi, pi betul lah dia ni. Memang pi lah. Pi itu memang pi. Pi duduk sak lah. Pi tak setuju dengan ustaz, pi tak ni, ah, lorang-lorang tuan-tuan. Orang dulu ni, dia main mengaji orang dulu. Zaman mak ayah kita lu pi mengaji, nak orang main mengaji, main kuliah ni untuk apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Tujuan tuan-tuan main mengaji, belajar ni untuk apa? Ni tuan-tuan main malam ni ni. Tuan-tuan main bersepa. Kita mai belajar, setuju tak saya nak kata? Kita mai mengaji sebab kita nak tengok di mana kita tak betul. Betul ke tak? Kita mai mengaji fiqah nak tengok semayang kita ni betul ke tak? Kita mai mengaji tasawuf nak tengok hati kita ni lagu mana? Mai belajar nak tengok tang mana salah diri. Orang lah dia mai belajar, dia nak tengok tang mana salah ustaz. Dia main belajar, dia nak tengok tang mana ustaz ni tak betul. Tang mana ustaz ni tak betul. Tang mana ustaz ni tak betul. Bukan dia nak tengok tang mana dia tak betul. Dia buat PhD. Kaji bidang-bidang mazhab. Dia bukan nak tengok tang mana dia tak betul. Tak, dia nak tengok ni. Ni, Imam Syafi'i tang mana tak betul. Imam ni tang mana tak betul. Imam ni tak mana tak betul. Ni keberkatan ilmu dah hilang sekarang tuan-tuan. Sebab dia tengok kesalahan orang. Lepas tu mula, Imam Syafi'i pun tak pakai hadis. Imam ni tak pakai hadis. Awak hang tu pakai tak mana? Mengapa hadis beberapa du'an abi an abu pun tak ketahuan apa abi apa abu? Kemah. Boleh dengar YouTube, dengar dok ngajak 2-3 patah, pi mengaji 3-4 tahun, hebat, pang. Ni, geng-geng bewak pasiak ni. Sebab tu keberkatan ilmu tak ada. Kita main mengaji, orang lain betul, kita yang tak betul. Ish, aku ni semayang tak betul, pi mengaji fiqah, semayang tak betul, takbiratul ihram haram tak betul, sakotu subuh kotu bentuk. Allahu akbar.
Sehari main Zuhur pula, lain pula bab kalut. Sekiap Allahu akbar, kalut 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 kalut. Nah. Dia main pula Asar. Bukan dekat takbir tabtih, haram tak main terus jam. Dia main Maghrib pun negunia. Allahu akbar. Aisyah lagi baru tenang gitu pun Allah belakang terlajak lebih. Main mengaji nak takbir bagi betul. Ni tuan-tuan, bulan depan. Bulan depan. Apa bulan ni lah puasa. Bulan depan pula dah. Bulan depan raya. Ni 27 hari bulan 5 ni. InsyaAllah jatuh satu Ramadan. Kita mula start puasa betul tak? Ha, ni bulan Ramadan dah bukan bulan puasa. Orang Melayu ni je dia sebut tak betul. Dah tak betul. Duk tak betul. Mereka mampu. Nak suruh ubah. Tobat cukup payah orang Melayu ni. Ni nak pilihan raya bulan 10 ni dia nak pergi pangkah. Dia bukan tanya apa, duk cari nu bendera nu cak kapal. Mana parti cak kapal, cak kapal nu lama mana tenggelam dah balung oi. Dia ada dia duk kira parti cak kapal tu. Payah nak berubah orang Melayu ni. Bukan kata tang lain, dia mai duduk dalam kuliah, dia duduk tantu-tantu lah. Ni kau tepi ni boleh duduk lagi. Dia tak nak duduk eh. Dia tiang tu lah. Orang tanya hang mana tiang taubat, dia kata tiang taubat bunyi pun. Bak dia taubat-taubat main minit dia duduk kat tiang tu main mati lah. Malam ni dia main lewat, dia main lewat malam ni ni. Dia kelangkan buat apa dia main lewat, 8 suku baru sampai. Dia masuk-masuk tiang taubat dia tu orang lain duduk dah. Dia bukan nak main cari tang tempat dia kosong, tak ada cuik kawan tu. Pergi tang lain, hang ni tiang aku dia kata. Ada sekali saya mengajar kuliah subuh satu surau di KL ni kan, di Selangor ni. Saya kata mai depan sikit. Tuan-tuan duduk kat penjuru, mai saya tak nampak tuan-tuan. Mai depan sikit. Dia tak pergi eh. Habis kuliah baru dia mai. Kami bukan tak mau tak pergi depan ustaz. Tempat tu tempat orang lain tu, kita duduk tu. Awak. Taklah satgi malaikat silap tulis, dia kata Azman mai padahal tak mai, saya pergi ganti tempat dia. Tempat saya kosong, malaikat kata saya tak mai. Hai ingat malaikat rabun lagu hang. Dia takut malaikat silap tulis tempat. Ni tuan-tuan nak puasa tak ubah hari dah ni. Ni bulan Ramadan. Nak masuk dah. Bulan Ramadan bukan bulan puasa. Bulan Ramadan. Cuk sebut pergi betul-betul. Ni bulan apa Pak Long? Bulan puasa. Sebut pun orang puasa dia tak puasa. Bukan puasa Pak Long ni. Bulan Ramadan. Ha, Ramadan Arab Melayu kata puasa. Siapa kata? Mai tang bulan puasa, tang bazar dia sebut elok lah bazar Ramadan. Awak tak panggil bazar puasa. Bazar tu pun bulan puasa baru ada. Nak pergi mana maklong bazar Ramadan, kembung mulut-mulut tu. Ni bulan apa bulan puasa, tu yang segeram. Ni kita nak masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan dah study ke nak puasa lagu mana? Tuan-tuan dah panggil dah satu ustaz mai, kalau ada alhamdulillah, tak ada saya cadang. Panggil satu malam ke dua malam turut-turut. Ustaz tu datang bukan nak buat apa. Kita daurah bab puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Selangor. Berkaitan dengan ibadah, kita mengikut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Panggil ustaz mai mengajar. Banyak ustaz-ustaz panggil ustaz-ustaz pula. Yang tak celaru jangan duk panggil yang celaru. Kita satu mazhab mengaji tak habis. Dia ada orang main buka empat mazhab. Mampu. Tak, kita tidak boleh kongkong pandangan dalam satu mazhab. Ialah hang tu alim, kami ni bodoh. Maknanya lagu tu. Hang mengajak orang bodoh cara orang bodoh lah. Hang tu telajar alim. Silap-silap hang pun boleh buka mazhab hang sendiri. Lah ni banyak dan cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh hajak, bangang tunjuk ke orang. Tu saya nampak. Boleh tengok tak bahasa saya? Bodoh tak boleh nak ajak, cerdik tak boleh nak tumpang, bangang tunjuk ke orang. Tak tunjuk kemah. Kerja nak tunjuk kemah. Tak ada PhD ni, tunjuk kemah. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang tu bida'ah, orang ni bida'ah, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Hang tu betul sangat. Oh yang ni tak sunnah, yang ni tak sunnah. Kita pakai jubah, awak pakai jubah, nak ikut Nabi, Nabi pakai jubah. Eh tu bukan sunnah. Pung-pung buka perkampungan sunnah. Bila pula Nabi buat perkampungan sunnah lagu tu? Hatu tak bida'ah pula.
askian dimaklumkan. Nak abak kat tuan-tuan, kita main mengaji sekarang, jangan duk tengok orang lain tak betul. Kita ni tak betul tak mana. Hormat ulama. Kalau mereka ni pun ada pertikaian di kalangan mereka, serah kepada orang yang betul-betul faham. Lagu saya, lagu tuan-tuan, kita ni orang awam. Bodoh kita ni. Saya bukan cerdik tak mana, saya pun bodoh. Dulu ada tok menangkan saya, dia mengajar Quran. Orang tu main duk sembang, dia ada PhD, dia nupi ada PhD. Tok menangkan saya pun lebih kurang saya, agak lelak. Dia jumpa seorang tu, doktor. Doktor. Dulu dia mufti, lepas tu dia bekas mufti, lah dia mufti balik. Zainul Sadiq sahih, tak sahih, tak sahih. Tok menangkan saya tanya ni, nak tanya doktor sikit. Doktor ni alim ke? Mereka kata alim. Orang-orang kanan dia kata alim. Dia kata kalau alim, apa pergi tanya dekat doktor tu, taik rasa apa? Nak habak apa dia tuan-tuan? Bunyi kasar. Tapi nak habak kita ni bodoh. Bukan semua benda kita hati. Nah? Bukan semua benda kita tahu. Kita tangguh. Berikan laluan untuk azan. Sekejap kita sambung balik. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan. Sambung balik pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dekat dia. Yang pertama Allah Ta'ala kata dekat Jibril, hampir tanya dekat hambaku yang sedang dalam perjalanan nak menuju ke neraka tu, hampir tanya dia yang pertama. Tanya apa ya Allah? Ada tak dia waktu hidup dulu dia duduk dengan majlis orang-orang yang berilmu, majlis orang-orang yang sayangkan Allah, ada ilmu dan dia sayangkan Allah? Tidak ada, dia kata. Tak ada. Jibril mahabbah dekat Allah. Ya Allah, aku dah tanya dia, tapi jawapannya mengecewakan. Apa dia? Waktu hidup dia tak pernah duduk dengan majlis orang alim. Lalu Allah Ta'ala tanya, yang kedua Allah Ta'ala kata dekat Jibril, hampir tanya dekat dia Jibril. Yang kedua, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Hampir tanya Jibril, tanya dia tak apa. Dukutlah dulu dia kalut dengan kerja apa semua, dia tak sempat nak duduk dengan majlis orang alim. Tanya dia yang kedua, dia sayang tak dekat orang alim? Dia sayang tak dekat orang-orang yang berilmu ni, ulama ni? Dia sayang ke tidak? Tak boleh duduk tapi sayang. Selalu ambil tahu hal-hal orang-orang yang duduk mengajar. Ustaz ni mengajar apa? Ustaz ni sihat ke tak? Sayang, doakan kebaikan. Hari ini doa pun tak ada dah tuan-tuan kita. Sebab tu saya katakan tadi, Allah Ta'ala balakan kita sekarang dengan macam-macam bala. Sebab orang Islam sekarang hidup dalam keadaan sudah hilang dan gersang kasih sayang, sifat yang sepatutnya ada dalam diri kita. Kita tahu hari ini tuan-tuan, konflik di Syria tak habis-habis. Lah ni pula dengan tentera Bashar al-Assad laknatullah ni tuan-tuan, dia serang, dia bom pula menggunakan kimia, habis mati budak-budak di sana. Saya kalau orang main hantar ala gambar apa, saya takkan download tuan-tuan, tak gamak nak tengok mata kita. Tuan-tuan tahu konflik yang tidak ada kesudahan di Palestin. Tuan-tuan tahu sekarang rakyat Myanmar, orang Islam etnik Rohingya diseksa di sana. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita lepas saja semayang tak ada tangan doa dekat Allah, ya Allah, turunkanlah bantuan kamu kepada mereka, cekalkanlah hati mereka. Ada tak kita doa? Tak sempat. Nak doa dekat orang lain apa? Habis semayang nak doa dekat diri kita pun haram dah. Jangan duk cerita nak doa dekat orang lain, dekat diri kita pun habis saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang. Tak ada. Kalau dia nak doa pun habis-habis dia nak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam biasa ya Allah. Macam biasa paang. Dia boleh kata dekat Allah macam biasa ya Allah. Apa tu imam minta macam itulah. Doa. Sebab tu kita dianjurkan oleh ulama habis semayang pakai doa ramai-ramai. Dia kata mana ada dalil Nabi tak pernah buat. Tanya dia balik yang doa azan subuh tu. As-salatu khairum minan naum. Zaman Nabi ada ke tak? Mana dalil? Tak payah baca banyak-banyak dalil tuan-tuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ajak mengajak orang dalam buat benda-benda baik. Doa benda baik ke tak? Hai tuan-tuan, kita doa benda baik ke tak? Ada orang kalau nak suruh dia doa seorang-seorang pakai dak dah eh? Dia tak tahu nak minta apa. Dia tak tahu nak minta apa. Habis ajak ngajak mai kita duduk zat zikir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Termasuk ajak orang zikir. Orang Kedah dia panggil meratik. Ajak orang doa ramai-ramai tuan-tuan. Jangan duk mangkit lagi lah. Tuan-tuan tak ada kerja apa. Tuan-tuan nak keluar awal pun bukan nak buat apa. Tuan-tuan nak isap rokok. Tuan-tuan duduk. Nak buat apa tu imam? Nak minta doa ramai-ramai. Ha?
Jadi tuan-tuan pergi merokok, tak ada dah. Ada tuan-tuan pergi merokok. Allah mabarik lana fi marzaqtana wa qina azaban nar. Tak ada. Azaban nar apa? Pergi duduk dekat dengan dia kan? Duduk ajak. Doa ramai-ramai. Doa pada dia. Ya Allah, Allahumma ghafir lana zunubana. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tak mana tak betulnya. Minta ke Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampun dosa mak bapak kami, ya Allah. Matilah kami dalam keadaan baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta mati baik. Tu nama dia ajak berbuat kebajikan. Kita minta lah Allahumma atiq riqabana wa riqaa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ashiratina. Minta benda-benda yang baik. Minta Allah Ta'ala rahmat para alim ulama yang ada, yang membahagikan masa mereka untuk mengajak ummah balik kepada jalan yang benar. Minta Allah rahmat mereka. Kerja para satizah yang nak mengajak tentang tiap malam ni, bukan kerja apa. Kerja nak ajak kita ni bebaskan diri daripada neraka, jom masuk dalam syurga ramai-ramai. Kenapa tak boleh nak doa kebahagiaan ustaz-ustaz ni? Tanya dia, dia sayang tak dekat orang alim ni? Tanya dia. Mana? Syekh ni jawab apa? Maka katanya tiada. Haram sungguh. Duduk majlis ilmu pun tak. Sayang dekat orang ilmu pun tak. Allah Ta'ala kata, ambil tanya nombor tiga syekh ni. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Hampir tanya dia, waktu dia hidup dunia lu, pernah makan tak dengan orang alim? Ha. Malam ni siapa nak offer, nak buka meja? Saya bukan orang alim. Bukan orang alim. Cuma tuan-tuan lepas ni, ajaklah macam masjid ni, saya puji Abang Marzuki kita. Setiap bulan tanya, macam mana ustaz nak makan ke sama? Tak mau. Jangan ustaz nak makan kak? Tak mau, nak balik awal. Rindu kat bini. Ha, tak mau. Ada masjid offer pun haram tak? Malik. Yang ustaz tu duduk kedara hayak ni, cap-cap minta dah ni. Duduk kedara hayak kosong ni. Habis tak dak tuan-tuan. Pi beli cucuk buang RM3. Pi beli buang kopi O 4-5 bungkuih. Pi tak kat tepi pintu tu, suruh ustaz makan. Ambil berkat. Ada entah masjid saya pi. Kadang-kadang benda ni benda remeh ya, benda remeh. Tapi fadilat kita nak duduk bersama dengan orang berilmu ni. Orang lain lah, saya tak ada ilmu. Saya dobat dekat saya. Saya ni cak ayam ni ustaz. Saya bukan ada ilmu, kita bodoh. Cari ustaz-ustaz lain yang ada ilmu yang mai. Tengok balik mana, balik Jordan. Subhanallah. Lama ustaz duduk di Jordan. Oi, dia kata lama daripada Nabi Muhammad tadi utuskan lagi saya duduk sana dah. Dia kata tu dia punya lama. Dia duduk lama kan dia mengaji, dia jadi di driver taksi. Balik mai Malaysia lilik apa semua. Kemas balik Jordan boleh baca sikit kita-kita Arab, bunyi slang sikit Arab ulama. Orang lah tuan-tuan, bukannya payah. Hang bunyi biar kemas lagi. Ah, kita hari ini mengajar dan kita akan belajar kitab Sahihul Bukhari. Oh, bunyi kemas. Dia sebut nama biar kemik hidung-hidung tu. Syungkani. Oh, kemas. Orang lah kan lagu tu. Ni kita sedang belajar kitab Imam Syungkani. Oh, kemas bunyi. Arab pun tak bunyi lagu tu. Dia lebih daripada Arab lagi. Ha. Lepas tu nak bagi alim lagi, buka benda-benda pelik lagi. Kawan utap tuik, kawan utap tuik. Baru ni ada pula satu ustaz. Dia ceramah dekat mana lah. Dia kata, tuan-tuan, sebenarnya Isra' Mi'raj bukan berlaku pada bulan Rejab. Tidak. Pulak tu. Orang hantar main video kat dia, ustaz, tolong tengok ustaz, Pak Lebang kepih longak ni. Dia pergi kata, tak ada jadi bulan Rejab pula dah. Satu kerja pula kita ni. Dia benda ni tanda-tanda tak? Perkataan Arab kata pada Khalif tu'raf. Hang buat benda-benda pelik, hang akan cepat terkenal. Tuan-tuan nak bagi terkenal, tuan-tuan buat benda pelik lagi. Tuan-tuan lah orang tak kenal dia tak? Facebook pun orang tak friend ramai. Esok tuan-tuan cuba buat benda pelik. Apa dia? Tak payah pakai apa, kain belakang, bisa hilang buang kot tu, hang kot bawah lepas biar orang tengok. Saya orang kenal. Tu man gila. Saya tuan-tuan. Satu taman Medan, satu taman Dato' Arun ni kat kedai. Abang tahu tak? Man mana? Man, awak gila lah. Syak ya tuan-tuan. Buat benda pelik pada orang.
Bertanya dia, waktu dia hidup dulu dia duk makan tak dengan para-para ulama ni, orang-orang berilmu ni? Dia rajin jamu tak depa ni makan? Maka malaikat Jibril pun bertanya dekat dia, "Hei, budak, biar kurang lagu jolah. Pernah syuru dengan ustaz tak? Pernah makan tak dengan ustaz?" Dia kata, "Nak makan apa? Kutik ekor," dia kata. "Makan dengan tik ekor melaka." Malaikat Jibril kata, "Tak ada ya Allah." Allah Ta'ala kata ni, bertanya dia lagi. Maka firmannya tanya oleh muakan dia, "Adakah ia diam pada kampung orang alim?" Hampir tanya dia, kot-kot dulu dia hidup dulu ni, ada duduk dalam satu taman, satu kampung. Dalam kampung tu ada orang alim. Tu dia. Malaikat Jibril tanya, "Wai Syekh, ada apa? Dulu anduk mana lo? Duk nak? Duk Kerinci. Ada tak dekat-dekat rumah hang ni orang alim?" Dia kata, "Ada Ustaz Jekof." Lega. Jekof pun kira boleh raja. Dia cakap mat juga. Ni malaikat Jibril tanya, "Hang duk mana lo?" Dia kata, "Duk dalam kampung." Nama kampung tu pun kampung Lan Landak. Memang jenis landak ke semua kampung tu. Ataupun kampung Bewak Jaya ke, semua jenis bewak belakang ni. Musang Jaya, Bewak Jaya, muat. Haram tak ada langsung alim dalam kampung tu. Kata malaikat Jibril ke Allah, "Tak ada ya Allah, dia duduk kat kampung Bewak Jaya. Tak ada muat bewak belakang duduk dalam kampung tu." Maka katanya Allah Ta'ala kata ada. Maka firmannya Allah Ta'ala tanya dia lagi, "Tanya oleh muakan dia, adakah muafakat namanya akan nama orang alim atau nasabnya nasab orang alim?" Suruh duduk dalam majlis ilmu pun tak ada, sayang dekat orang berilmu pun tak, makan dengan orang ilmu pun tak, duduk dengan kampung orang berilmu pun tak. Allah Ta'ala kata, hampir tanya yang kelima ni, Syekh ni, hampir tanya nombor lima, nama dia, ada tak dia ambil nama tu sempena nama ulama? Malaikat Jibril tanya, "Woi, nama ada tak pakai nama ulama?" Dia kata, "Nama ulama apa? Nama aku Megat Alang Sengketa." Dia kata, "Allah, nama pun jauh nak mampu. Tak ada nama pun Megat Alang Sengketa. Memang kerja sengketa dia ni. Tak ada langsung kata nama orang alim ni. Tak ada." Dia boleh kata, "Tak apa. Ada tak keturunan hang ni? Kut tu hang, tu wan hang, tu nyang, tu nyik." Satu orang yang masuk MM kat saya datang di Mesir tu. Dia kata, "Ustaz, iya. Saya kata, Ustaz, sakit kanser. Dulu saya, kata saya dulu, itu dulu di saya." Lagu mana duk train tu train tak ada. Saya suruh tuan-tuan ambil anak-anak yang merajak mengaji agama, bagi anak mengaji agama. Bukan nak suruh semua pakai jadi ustaz, jadi ustazah. Tak. Orang Melayu ni dia ada faham kot tu. Kalau semua mengaji agama, siapa nak jadi doktor? Orang tuan-tuan dia bukan panggil doktor, doktor. Kalau semua mengaji agama, apa nak jadi doktor? Tuan-tuan, bagi anak mengaji agama, seorang doktor-doktor yang hafaz Al-Quran, seorang doktor-doktor yang faham agama, tuan-tuan tahu tak, orang dengar cakap doktor lebih daripada dengar cakap Allah. Saya nampak betul ya tuan-tuan, kalau bunyi kasar minta maaf. Orang ramai ni dia dengar cakap doktor lebih daripada dia dengar cakap Allah. Allah cakap pun dia tak dengar sampai tahap tu. Betul tak? Jangan tak betul ya ustaz. Mai saya nak bang. Dia sakit, dia pergi dekat doktor cek. Orang sakit ni tuan-tuan, doktor pegang rasa lega lah. Bukan kata sakit terus-terus, sakit gigi je pun. Allah, sakit gigi sudah tuan-tuan, hidup tak ketahuan. Bukan nanti duk barah kanser apa, gigi sakit sebatang. Gigi ada 40 batang, sakit sebatang 39 lagi sihat. Biar kerana sebatang tu lah hilang habis kita ni. Sebatang yang sakit tu habis hilang ke semua. Betul tak? Dia cakap pandai, cakap konu tak betul, cakap konu tak betul, konu tak betul, konu tak betul, perap dia sakit sebatang. Esok diam. Diam, pergi kedai duduk diam.
Tidak boleh ke dia yang nu tapi yang ni tapi boleh diam tu duduk tu. Ke mana hang din? Diam yang ni. Gigi. Tidak hari lain dia cakap cukup pasal budak ni. Tapi itu Allah Ta'ala bagi gigi dia sebatang sakit. Kerana sebatang tu 1000 kata diam. Gigi. Kawan tu pula tak pernah dengar. Apa dia? Gigi. Ha? Tidak kita ni duk hebat-hebat. Allah Ta'ala bagi cirik-cirik sudah. Cirik sudah. Cirik dia. Duduklah rumah tak pakai apa. Anak pergi sekolah, bini pergi kerja, tinggal dia seorang, tak pakai apa. Kok bawah tak habis, tak ada apa. Duduk atas sofa, kucing duduk sebelah. Kucing tengok lebih kurang aku yang kucing kata. Kucing kata lebih kurang aku ya. Hak kata sembang kemah ni Allah bagi hak tu yang habis dah kita ni. Tak payah duduk kata kanser ke apa, sakit gigi tu dah. Habis. Hak kata manusia ni dia hebat tak mana ni tak ada habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah uji kita dengan satu penyakit tuan-tuan. Allah uji kita. Kadang-kadang dengan penyakit tu menjadikan kita hidup tak tenang. Ada orang baru ni saya bila sebut bab penyakit ni. Satu orang dia WhatsApp mai dekat saya ada lagi mesej tu. Dia kata ustaz, ya. Saya ni ustaz sakit kanser. Dulu saya kalau saya duduk hidup dulu ni saya dengan Allah ni jauh. Tapi sekarang saya dah balik pada Allah. Allah uji macam-macam. Saya rasa menyesal ustaz bila saya balik duduk jalan ni Allah tuan-tuan. Saya nak kata apa? Kalau doktor bagi nasihat, dia dengar cakap doktor lebih daripada cakap Allah. Sungguh, dia sakit tuan-tuan. Dia pergi cek ke doktor. Cek apa semua, doktor kata ni, pakcik, saya nak tengok, nak minta, nak pakcik selok sikit kain melekat tu, saya nak cucuk jarum kat bungkuk. Dia punya dengar cakap doktor ni, dia taat. Bukan takat selok, dia lonis terus kain melekat tu, dia angkat, nak cucuk tak mana, han cucuk doktor. Mau lega sudah. Bukan orang lain tu, tu imam. Doktor pun cucuk sejarum apa semua, doktor kata ni, Pak Long, nah. Ni ubat. Pakcik balik makan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Bukan 3 kali sehari. Sehari 3 kali. Bukan 3 hari sekali. Tak. Oh, nak tulis-tulis biar jelas lagi doktor eh. Doktor pun tulis yang ni 3 kali sehari. Sakit gigi, sakit apa dia balik makan. Doktor suruh makan sehari 3 kali. Saya nak tanya tuan-tuan, dia berani tak makan sehari sekali? Tak berani. Dia berani tak makan sehari 2 kali? Tak berani. 3. Mesti 3 punya. Sebab nak lega penyakit. Doktor kata makan ubat sehari 3 kali. Dia akan makan sehari 3 kali. Allah Ta'ala kata sembahyang sehari 5 kali. Haram dia tak buat ikut. Betul ke tak? Ha. Tu dia dengar cakap doktor lebih daripada dia dengar cakap Allah. Nak habak kata orang lah. Ni ustaz duk cakap ni dia boleh kata apa tak ni sembang dekat. Ustaz dakwah dia dengar tak habis. Cuba doktor tuan-tuan. Doktor mai. Dia sakit ni. Mai jumpa doktor. Doktor pegang rasa lega. Sakit gigi. Aduh, doktor pegang rasa lega. Sebab tu kita ni kalau pergi tengok orang sakit, dia kena psikologi tuan-tuan. Saya rajin duk buat lagu tu. Dia sakit kepala, kita pergi pegang kepala dia, kita baca. Haram tak baca apa pun, bunyi serik-serik ya, kan? Orang dia bukan tanya kita baca apa, bagi bunyi ya. Tak bunyi pun. Nak bagi kemah, bunyi biar kain. Assalamualaikum mana Pak Long? Ringan sikit lah, mohon tuan. Haram tak baca apa pun. Kadang-kadang pergi baca doa mandi junub dia rasa lega dah tuan. Bukan baca doa nak hilang penyakit. Silap pergi baca doa mandi junub.
Dia boleh kata rasa ringan sikit dah kepala, punya pemohor. Tu kata psikologi. Kan? Cik anak kita lah duk teriak. Oh, okey. Oh, kita ambil. Haa, lega eh. Lega tu. Ni kata bila tuan-tuan ada anak, anak tuan-tuan seorang doktor. Tapi dia belajar agama. Dia belajar agama. Tentang rasa negara mana. Dia belajar agama. Bila dia nak cucuk, dia main tanya, ni pakcik sakit apa pakcik? Hantu doktor. Kita masuk jumpa, dia akan tanya, ni sakit apa? Ha, dia akan tanya. Tok Boma lah gulim pula. Saya nak cerita. Ha, tu Tok Boma. Kalau hang hebat sangat, mesti hantar cerita. Saya bisa jumpa seorang Tok Boma, dia bohong depan-depan. Kitab sila pun, dia pun jadi sebuah nasib Doremi kak. Ha, gitu juga kan? Ingat tak cerita tu? Dia suka Kak Nora. Dia suka Kak Nora. Ha, kamek dia suka Kak Nora. Saya jumpa orang Tok Boma ni, orang tu dia nak jumpa Tok Boma, dia ajak saya. Ini cerita zaman sekolah, waktu zaman bodoh tu ni. Nek-nek atas rumah dia ni, bini dia jadi kok mana. Tok Boma ni kata, Tok tahu semua cerita lah. Oh, hebat. Tak ada cerita dia tahu dah. Tok tahu semua cerita. Alhamdulillah. Tapi kalau nak elok, cerita sekali lagi. Dia kata, mohong tuan. Kalau ada hantar-hantar, nyoba lagi. Saya ada tengok, dia kata, Tok Boma ni jual ubat lah. Dia kata, Tok Boma ni jual ubat lah. Kalau ada hantar, nak tanya apa lagi. Ha, tu Tok Boma, doktor. Cana pakcik, sakit apa? Ni doktor yang ada ilmu agama. Tak tahulah doktor, dia rasa ketat dada lah. Rasa hidup ni, dia menyawa tak lepas. Umur berapa dah Pak Long? 68 lah. Elok lah Pak Long, umur 68 ni ada penyakit. Dia lah tu. Kalau umur 68 tak ada penyakit, tak boleh. Tak pergi dia nak cari penyakit, tak boleh Pak Long eh. Umur 68 dia mesti kena ada penyakit. Sikit-sikit Allah Ta'ala bagi Pak Long lah. 60 tahun dah duduk sihat. Bukan 8 tahun ni Allah Ta'ala tarik kita nak ingat lah. Pasal lagu nak. Doktor tu dia kata Allah Ta'ala bagi sihat 60 tahun dah pakcik. Eh baru 4 hari 3 hari ni Allah Ta'ala kacau sikit kesihatan. Alhamdulillah. Redha kau pakcik lah. Redha lah tapi ketat dada. Dia kata. Mah saya nak tengok dia pun nak ambil benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay pakcik ikut saya nak. La ilaha illallah. Kuisakan pakcik tu nyawa. Bukan nak mati lagi baru ketat dia kata. Dah. Dah ikut saya jangan ada cakap banyak berarti saya kunci buang jantung ni lagi ha. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang tak mana ketat belum pegang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ab. Duk ajak pula selawat syifa. Allah. Okey pak cik masih tengok bismillah. Tarik nafas pak cik. Lepas. Pasal lagu mana? Lapang sikit ada kata. Dan lapang. Okey pakcik. Tak ada apa pakcik. Eh biasalah kadang-kadang dia kolesterol lebih ni. Tak apa saya bagi ubat kat pakcik nak. Pakcik satu benda saya nak bak. Ubat ni pakcik dia bukan boleh bagi lega. La hawla wa la quwata illa billah. Tak ada apa yang ni jalan asbab ya pakcik. Kita ikhtiar mengambil ubat. Saya pakai jantung pakcik. Saya pun sakit jantung. Ni yang pakcik mai jumpa saya Dr. Hamdan Osman ni pakcik. Ni saya ni pakar jantung dalam Malaysia ni pakcik. Saya ni pakar jantung nombor satu. Saya tengok pakcik mai saya tahu dah pejantung pakcik ni bangsa apa. Suzuki ke Toyota ke Nissan ke saya tahu dah. Tapi saya ni hak pakar jantung. Saya pun jantung lemah pakcik. Jantung problem. Allah. Pakcik. Pakcik solat malam 2 rakaat tahajud minta ke Allah insya-Allah. Satu dakwah masuk dah tuan-tuan. Ni ustaz dok suruh mangkit tengah malam dia kata sembang derah hang pun tak mangkit. Ni kita ada suruh mangkit ni dia kata hang sembang derah hang pun tak mangkit. Tuan-tuan, kita ada anak, kita ada dak yang mengaji agama anak kita? Tak ada. Ni nasab ni. Ada dak
anak Pak Long duk hafal Quran Pak Long? Ada ada? Tak ada ustaz. Ada ada anak-anak Mak Long duk hafal Quran? Tak ada ustaz. Eh Pak Long, kalau anak kita tak ada yang belajar agama, cucu kita yang tak ada belajar agama, kena buat satu perubahan. Apa dia? Sebelum kita mati, bela orang yang mengajar. Tu konsep ambil anak angkat. Tengok budak-budak ni, dia ni duk menghafal Quran elok. Ambil anak angkat, bela dia. Mudah-mudahan keturunan kita ni ada juga orang agama. Ni Allah Ta'ala tanya. Ada tak nasab orang alim? Mat Jibril tanya. Maka katanya, tak ada. Dia kata, aku tak ada. Keturunan ni tak ada orang alim. Ah, sudah tuan-tuan. Itu soalan yang keenam. Allah Ta'ala kata Jibril, hampir tanya soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh ni apa dia? Maka kata Jibril, sambung selepas Ramadan. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Nak baca tapi dia kata sambung lepas Ramadan. Ceritanya bulan tujuh lah. Saya nak sambung tapi ni kata sambung lepas Ramadan. Jadi main pen sebatang kita nak tanda tadi. Ada pen nak sebatang tuan-tuan? Ada ada main pen sebatang nak tanda. Tuan-tuan jangan duk balas kitab saya ni. Kitab tuan-tuan tak tanda kitab saya. Yang tanda tuan-tuan balas ambil kitab saya, cari pula kita bulan depan. Ha boleh biru tak apa. Tak mana tuan tadi. Ha tuan ni. Ambil biru tak apa nak keluar dah ni. Kata nak hilang dah apa ni. Ada. Ha, keluar sikit-sikit. Akhir-akhir ni keluar sikit-sikit. Nah, okey, tuan-tuan faham kot lain payah anak murid cerdik terlebih ni. Jadi kita tanda tangan dulu, insya-Allah kita sambung pada bulan 6 insya-Allah. Jadi saya rasa apa yang kita kongsi pada malam ni mudah-mudahan ada keberkahan tuan-tuan. Kita mengaji santai-santai ni, seronok-seronok ni bukan apa. Saya bukan tak mau nak serius, takut serius lagi tuan-tuan lena tinggal saya seorang hab jaga. Di dalam kita duduk gelak, kita duduk sonok-sonok, mudah-mudahan ada poin juga yang kita dapat ambil insya-Allah. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Macam biasa akhir kalam, siapa yang nak dapatkan produk di luar masjid sana insya-Allah di pintu kita, koko kita di luar sana. Dan malam ni tuan-tuan saya nak minta tuan-tuan tolong satu benda. Apa dia ustaz? Ma'had tahfiz kita di Kedah ni tuan-tuan lah ni tunggakan elektrik 3800. Tunggak kelas anak-anak kita duduk mengaji tu tunggak. TNB ni dia bagus tuan-tuan tak? Dia nak potong, dia telefon dia dulu, ustaz ni kami orang TNB ni ya, surat keluar dah suruh pergi cabut fees ni ustaz. Kami tahu ustaz tak dan, bukan ustaz tak mau bayar, ustaz tak dan. Saya kata betul, tak dan dengan masa, tak dan dengan duit. Dia saya kata tunggu, bagi tempoh kat saya sampai Isnin depan. Saya kata nanti Zat nak pergi jumpa puak-puak Taman Datuk Harun tu Zat. Dia kata lepas tu duit banyak. Saya habar kat TNB lagu tu tuan-tuan. Malam ni kalau tuan-tuan tak bagi, saya minta lepas main cabut fee rumah tuan-tuan kan. Bukan banyak. Malam ni tak boleh 3,800 pun, ambil at ujung 800 ke 1,000 pun jadilah malam ni. Tolong Zat tuan-tuan lah. Pusat tempat anak-anak kita nak mengaji Quran, tolong tuan-tuan pakat-pakat tolong Zat, saya minta malam ni. Tabung tu ada di luar sana. Yang kedua, kita sekarang ambil konsep, kita duk tengah cari penaja anak-anak tahfiz kita. Konsep anak angkat. Pelajar tahfiz saya ni tuan-tuan, ada di kalangan mereka yang akan khatam Al-Quran pada tahun ni. Khatam bukan tekat khatam baca, khatam apa? Dan tahun depan mereka akan habis mengaji. Mereka akan sambung di peringkat diploma. Diploma di Universiti Sheikh Daud Fatani di Yala, Thailand, CP baru ni. Jadi ada di kalangan mereka ni yang tak mampu, seorang mungkin 3-4 dia punya mencecah kos. Ada di kalangan mereka yang waris tak apa mampu. Jadi saya nak minta tuan-tuan malam ni, sebagaimana yang kita baca tadi, siapa yang nak bagi ada keturunan dia ni orang yang mengaji agama, saya alu-alukan untuk bantu mereka dengan cara buat potongan dalam akaun bank. Nak buat lagu mana ustaz? Tak payah pi bank ke apa. Tuan-tuan pergi isi borang tu ya. Isi nama, apa nama, nombor IC, bank mana tuan-tuan nak buat. Dia semua bank boleh. Public Bank, Hong Leong Bank, Poh Kong Bank, CIMB, China, India, Melayu, Bengali, Maybank, Bank Islam, semua boleh buat. Yang tak boleh lima. Bank Simpanan Nasional, Agro Bank, Bank Muamalat, Bank Simpanan Nasional dan AmBank. Yang lain semua boleh.
tulis akaun bank mana dan tolong tulis tuan-tuan punya alamat email. Sebab email ni tuan-tuan nanti dia buat pemotongan, dia akan masuk ke dalam email tuan-tuan, dia akan maklum dalam email tuan-tuan. Berapa ringgit terpulanglah, 30 ringgit ke 40 ringgit untuk anak angkat hari ni. Tulis nak potong bila, sampai bila, jangan tulis sampai bila, tulis sehingga dimaklumkan kelak. InsyaAllah senang. Sebab sehingga dimaklumkan kelak, dia tidak ada tempoh. Kalau tuan-tuan nak stop, just call kami, kami stop dalam sistem. Selesai PC borang je lah. Siapa-siapa yang nak ambil kesempatan, bolehlah insyaAllah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته